Hai semua, kembali lagi dalam channel aku Hobi Papi, dan thank you kerana masih bersama dengan aku. Dan pada siapa yang baru datang, aku Hafiz. Okay. So untuk episod kali ini, kalau korang nampak kat tangan aku, ada apa ni? Asal terbalik ni. Ini dia. Asal terbalik lagi. Ini dia. Mini GT. Alright. So kali ni kita nak buka sekali lagi Mini GT, guys, sebab memandangkan aku dah terpengaruh dengan Mini GT dan Hot Wheels pun aku dah berkurangan, dan hari tu pun aku dah unpack Mini GT. So kali ni kita buka lagi Mini GT. Kali ni Mini GT yang aku ada adalah Porsche. So aku dapatkan dua model Porsche ni. Ada satu, dua-dua ni 911, satu ni 911 GT3 Touring, satu lagi 911 Targ 4S. Tak apalah, nanti kita tengok lebih dekat lah. Tapi ni aku tunjuk, aku ada dua Porsche, dan Porsche antara kereta yang aku minat lah. Aku minat juga Porsche, dan aku dapatkan dua ni. Jom, dan kita buka lah dua-dua. Sebab kalau nak buka satu je macam tak syok, kita beli dua. So apa-apa pun, benda ni aku rasa episod kali ni simple, sebab more to reviewing diecast punya barang. Dan jom, apa-apa pun, korang jangan lupa untuk like video ni, komen, share dengan kawan-kawan korang, dan juga jangan lupa untuk subscribe. Alright, jom kita tengok. Okay, alright. So memandangkan dia kecil kan, aku hari tu aku ada rekod dah yang Mini GT sebelum ni, dan aku perasan lah, aku perasan video aku, apa, kamera aku jauh. So aku zoom in sikit. Maksudnya aku dekatkan sikit kamera supaya korang boleh nampak lebih jelas lah. Okay. Dan ini dia. Porsche. Okay. So kalau korang nampak, ada satu Porsche biru dan satu Porsche merah. Dan kita tengok Porsche biru ni. Ini dia Mini GT Porsche 911. Nampak ke tulisan tu? GT3 Touring. Gentingan blue metallic. Okay. Dan daripada belakang kita ada tulis sini TSM model, skill signature. Kita ada license from Porsche. Okay. Okay. Ni memang authentic lah. Official license product. Okay. So dan kedua adalah Porsche 911 Target 4S. Okay. Heritage Design Edition. Okay, alright. So, ini Cherry Red. Dia punya colour dia. Okay. Dan, jom. Tak apa-apa masa. Kita buka plastik dia dan kita tengok kualiti dia. Mini GT, tak payah tengok kualiti sebenarnya. Memang baik. Oh, ni ada harga. Aku beli RM60. Eh, tapi aku bukan beli RM60 ni. Kejap. Maksud aku, harga dia memang... Kalau dalam kedai memang RM60 dia jual. Tapi masa aku beli ni, aku beli kat mana? Aku beli TikTok aku rasa. Aku dapat RM45. Serius, aku teringat. Aku dapat less than RM50, guys. Aku dapat less than RM50. Sebab masa tu ada promotion, masa tu ada dengan voucher apa semua. So aku dapat dalam RM45, guys. Ha kan, baloi kan. Betul lah, aku nak mempengaruhi korang ni. Kalau anda kata korang minat diecast tapi macam nak agak detail, tak nak spend sangat, tapi spend lah juga sebenarnya. Tapi masa aku macam selalunya kita akan go for Hot Wheels kan. Aku nak cakap, sebab Hot Wheels pun yang best semua harga mahal. So kalau korang dapat yang macam RM10 tu, yang kat kedai tu pun, nah, tu rezeki lah. Tapi rezeki ni tak semua orang dapat. So aku sarankan go for Mini GT, lebih puas. Tayar getah, detail semua, nantilah. Kalau korang kena, yang tak pernah memiliki, korang kena memiliki satu, baru korang akan rasa perbezaannya. Okay, we straight to the point. Banyak cakap apa-apa ni. Okay, kita buka yang biru dulu. Untuk Porsche 911 GT3. Alright. So jom. 1, 2. Oof. Nice, guys. Woo. Okay. Okay. Alright. Hopefully korang boleh nampak dari sini. Okay. Boleh nampak. Sekejap. Aku nak alih mikrofon aku, sebab aku nak tengok juga kamera aku ni korang boleh fokus ke tak. Tengok. Okay. So ini dia the first car yang kita buka.
Kita tengok daripada bawah dia. Okay, daripada bawah Mini GT. Dan daripada tepi dia, nampak ke tak tulisan tu? Okay, Porsche. Porsche. Dan ni nampak ke tak ni? Kejap kamera aku ni. Kejap guys. Kejap. Okay, so aku hopefully korang boleh nampak dengan jelas lah. So inilah dia keretanya, Porsche warna biru. Dan dia punya rim ni actually gold. Gold lah, macam gold lah, gold lah. Okay, tengok detail dia Porsche. Dan tayar getah, memang nice. Dan exhaust dia, korang boleh nampak exhaust dia. Dan ada tulisan Porsche di belakang, lampu dia. Dan ada sedikit detailing kat bahagian sini. Okay, right. Cermin dia, wih, memang nice guys. Puas hati lah. Serius puas hati. Dia punya rim ni pun actually dia macam ada logo tengah tu, tapi sebab terlampau kecil kan, so macam tak nampak lah. Dan lampu dia pula adalah macam satu parts yang material yang berlainan. So dia memang berbeza lah. Ha, dia bukan cat ke apa kan. Ha, dan ada logo sini. Nampak logo? Nampak? Ha, itu dia. Itu dia. Okay. Okay, tapi dia punya ni ada slack sikit. Ini jelas slack. Lembik. Ini lah kawan aku ada pernah cakap dia macam lembik sikit. Tapi no hal lah. Okay, alright. So this is the first car. Korang boleh nampak dalam juga. Okay, so inilah kereta yang pertama. Kita mereview dan kita go for second car. Kereta kedua ini iaitu Porsche 911 Touring 4S. Okay, so warna merah ni. Merah ni aku rasa cun, sebab aku beli ni pun sebab aku suka merah lah. Alright, ini dia bumbung terbuka ya guys. Okay, 1, 2. Wih, ni macam lagi nice. Ni macam lagi nice, serious. Ni macam, aku tak tahu nak cakap macam mana. Ni macam lagi nice, serious. Wih, speechless aku. Wih, dengan ini dia seat nampak, tapi bila dia terbuka macam ni, seat dia nampak dan macam nampak lagi detail lah kan, dengan dia punya apa tu, steering ni apa semua. Gila guys, gila. Wish, detail dalam tu guys. Korang boleh nampak ke dari sini? Nice, memang nice. Ini, jap. Tayar dia ni, aku rasa tayar dia ni ada ni sikit ni. Kita masukkan. Okay. Alright, so itulah, inilah dia kereta Porsche warna merah. Okay. Dan daripada depan, daripada tepi, daripada belakang, nice. Daripada bawah, bawah dia matte yang tadi ni, kilat kan. Nak nampak tak beza dia? Okay, nampak kan beza dia kan. Depan dia warna dia, dia punya ni warna kehitaman sikit, macam smoke lamp kan. Kan? Dalam dia guys, dengan korang boleh nampak meter dan apa tu, infotainment dia tu, radio dia semua nampak kan, screen dia tu. Aku tak tahu kalau korang boleh nampak sini. Si ada nampak GPS boh dalam tu. Wish, ni smart ni. Ni paling smart weh. Serius. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Puas hati lah. Dengan dia punya ni grill, macam ada grill belakang ni. Engine ke? Porsche ni engine depan kan? Ke? Ke yang jenis ni engine belakang? Okay,
Alright, so we go through overall lah. Okay, ni daripada pandangan. Ni daripada pandangan atas. Pandangan tepi. Okay. Pandangan depan. Pandangan tepi sini pula. Okay. Uff. Okay, belakang. Oh, ni ada dua exhaust. Ada dua exhaust. Ini satu exhaust eh. Okay. Tepi. Dan bawah dia. Fuh. Fuh. Serius, puas hati guys. Puas hati. Puas hati, puas hati. Okay. So. Ni. Rim dia. Sekejap, aku kena fokuskan lah. Sekejap. Okay, aku kena record gunakan dia punya micro punya kamera. Okay, so macam boleh nampak lagi sikit detail. Okay, so ini dia secara detailingnya. Nice gila guys. Nice gila. Nak menangis rasa. Dalam dia tu, yang aku cakap tadi dalam dia. Okay, tayar, tayar elok, tayar getah. Uff. Okay, so ni logo dia ni. Logo depan dia ni. Dia tulis apa lah. Oh, Porsche, tulisan Porsche belakang ada. Okay, bawah tu ada 911 Tark 4SN. Nama dia lah. Dan ini pula. Yang biru ni pun. Porsche belakang tulis. Okay. Oh! Gila lah. So itu dia. Itu dia guys. Dua kereta yang telah aku beli. Puas hati. Memang puas hati. Okay. So hopefully korang enjoy dengan video ni. Dan hopefully aku dapat menyarankan lah kalau korang nak go for diecast, go for mini GT. Okay. Dan dia ada mahal lagi kan, Tarmac lah apa semua. Tapi ni macam mini GT ni yang okay sikit, yang korang akan puas hati je lah. Macam tu lah. Macam like no comment lah kot. Nah. Pada pendapat aku lah. So far sebab aku dah membeli sikit. Aku dah membeli sikit. So ini yang dah keberapa kot. Keempat, kelima dah kot kereta yang mini GT yang aku ada. Dan aku berpuas hati kepada semualah. Semua yang ada mini GT aku beli. Memang semua aku puas hati. Itu je. Okay, so thank you very much. Hopefully korang enjoy video kali ni. Dan kita jumpa lagi on the next video. InsyaAllah korang komen lah. Korang nak tengok kereta mini GT apa pula kan. Okay. So, thank you guys. So, thank you for watching. Korang jangan lupa untuk like video ni. Comment, share dengan kawan-kawan korang. Dan juga jangan lupa untuk subscribe. Alright. Bye-bye guys. Bye-bye. Peace.